kita dipersaudarakan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Di akhir surah Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah menjadikan buat mereka al-wud. Al-wud adalah rasa sayang di antara mereka. Dengan ukhuwah Islamiyah yang diikat dengan akidah, keiman dan amalan saleh, Allah tidak cuma mempersaudarakan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Allah mempersaudarakan antara penduduk langit dengan penduduk bumi. Surah Ghafir, pada ayat yang ketujuh, Allah berfirman, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ, malaikat-malaikat yang memikul arshnya Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ada di sekitar arsh, وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, yang bertasbih kepada Allah, memuji Allah dan beriman kepada Allah. Kemudian selanjutnya kata Allah, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, para malaikat itu yang mulia yang berada di atas langit doakan orang-orang yang beriman. Ini adalah ikatan persaudaraan yang kokoh antara malaikat dengan manusia. وَيَسْتَغْفِرُونَ, bahkan bukan sekedar doa, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman.